untuk soalan pertama, bagaimanakah syarikat menghasilkan minuman berkaleng yang mengandungi kadar kualiti air yang baik dan apa reaksi kimia terhadap bahan campuran yang lain? Okey, so itu kita panggil sebagai raw. Kalau yang kita dah cream, kita nak jadikan sebagai bahan untuk jadikan produk, itu kita panggil sebagai ingredient water. So dalam akta makanan, okey, dalam akta makanan kena refer akta air sebagai ingredient water. So boleh nampak dekat situ apa parameter yang kita kena comply. So dekat situ boleh nampak lah, contoh klorin, berapa klorin content, dia ada parameter dia in terms of microbe, berapa E. coli, dia punya material content macam contoh heavy metal, berapa limit, lagi dia ada parameter-parameter dia yang kita boleh refer. Okay, Cik Effendi, soalan kedua saya. Apakah yang akan syarikat etika lakukan jika didapati terdapat pencemaran air dari aspek warna, rasa dan bau terhadap filter air yang digunakan? Mungkin Cik Effendi dapat beri pendapat. Silakan. Okay. So, untuk make sure apa kita, sebab benda ni kita panggil sebagai emergency. Bila satu time, bila satu masa, kita punya air menghadapi masalah, sebab yang akan kontrol kita adalah fail, dia punya bau fail, sebab dalam test water, ujian air itu kita ada panggil TOA, test, odor dengan appearance. Kalau kita rasa air itu rasa kelat, sebab untuk buat produk kita kena make sure dia tak ada rasa tanah, tak ada rasa besi, tak ada rasa klorin. Okay. Untuk odor kita kena hidu sama ada dia ada volatile organic compound, dia ada rasa macam bau kimia, itu tidak boleh. And then appearance, kalau dia macam colour lah, suddenly dia warna kuning, warna coklat, warna merah, itu maknanya dia fail. So apa yang kita buat adalah, satu, kita akan stop blood. Memang air tidak boleh diproses dan tidak boleh dipakai. Okay, so kita akan stop. Dan apa-apa yang kita, contoh air yang dah terlepas, contoh macam sekarang pukul 4, okay, kita akan tengok, kita akan stop plan. And then sebarang produk yang kita hasilkan dalam 2 jam sebelum, kita akan letak on hold. Kita akan tak lepas ke, kita akan stop dia daripada pergi ke belah warehouse. Maknanya dia tidak boleh dikeluarkan daripada production line. Kita akan stop, kita akan minta quality untuk test produk yang dah lepas tu, yang dah jadi produk. Kita nak make sure air produk tu selamat. Yang site operation, kita akan identify, kita akan tengok apa failure tu. Contoh bau, kita tengoklah bau tu bau apa. Okay, so from when we identify what kind of smell, kita tahu, okay, ini bau, contoh bau klorin. So kita tahu mungkin kita overdose klorin, ataupun kita activated carbon kita tak cukup untuk absorb klorin yang kita dose. So kita akan troubleshoot dari situlah. Okay, and then kita tengok juga kalau contoh di appearance, okay, what kind of appearance, kalau dia colour macam chemical, okay, maknanya ada tumpahan ke. So kita akan tengok, that's how we ensure apa yang kita buat kalau ada kejadian sebarang macam appearance fail, bau fail. So that's what we do, kita akan stop production plant, wastewater plant, kita akan block produk yang dah dihasilkan, kita akan block, kita tak akan lepaskan. Okay. Seterusnya, jadi bagaimana Cik Fendi memastikan bahawa syarikat etika tersebut menjamin air yang digunakan tidak tercemar dengan persekitaran? Okey, so air macam mana, sebab satu, kena tahu yang dekat Malaysia kita ada akta, okay? Kita ada akta yang mengawal selia semua aktiviti kilang industri. Contoh, untuk akta yang mengawal penggunaan air sebagai ingredient water, itu Akta Food Act, Akta Makanan. Untuk mengawal selia air yang kita lepaskan ke environment, ke alam sekitar, maknanya yang kita dah guna pakai, air yang kita guna pakai untuk basuh, jadikan produk, reject produk, kita tidak boleh directly discharge ke alam sekitar. Kita kena follow Akta Kualiti Alam
sekitar. Okey. So, etika macam mana kita nak pastikan yang kita punya penggunaan air ni tidak menjejaskan alam sekitar. So, kena tengok dua skop. Satu, penggunaan yang berlebihan air yang berlebihan pun akan menjejaskan alam sekitar. How? Contoh, kita terlalu banyak menggunakan air untuk macam unrequired process. Maksudnya kita macam membazir-bazir. So, kita punya water resources akan deplete. So, what we do, apa yang kita buat, kita akan adakan program like macam recycling, okay, treating. So, then kita punya air itu dapat dikontrol. Okay. Untuk mengelakkan pencemaran environment, kita bina satu, kita panggil wastewater treatment plant ataupun industrial effluent treatment system, IETS. Sebarang air yang kita dah pakai untuk basuh botol, jadikan solution untuk produk. So, apa yang kita buat? Kita treat dulu untuk comply dengan akta kualiti alam sekitar. Dah meet kualiti itu, barulah kita boleh buang ke sungai. So, that apa yang kita buang ke sungai tidak membunuh ikan, tidak membunuh tumbuh-tumbuhan. So, dia selamat. So, then kenapa pula? Memanglah kita buang ke sungai, tapi air yang ke sungai itu secara tidak langsung akan affect human. So, that's why kita kena control. So, macam mana etika control adalah kita treat air yang kita nak pakai and then kita treat air yang kita nak buang. Jadi, environment tu kita control. So, that's how we control actually. Kita pastikan tak ada pencemaran. Nah, in terms of treatment tu pun lebih kurang jugalah. Kita ada banyak conventional treatment system. Kita ada SDR, kita ada UASB. Kalau you guys Google waste water treatment system, you akan nampak beberapa treatment process. Soalan seterusnya, apakah yang akan syarikat lakukan bila mana sumber air yang diperolehi adalah terhad dan bagaimana syarikat memastikan bahawa pengeluaran sentiasa berjalan? Kita akan tengok juga kalau macam contoh dalam kes suddenly macam kita tahu mungkin juga pernah, ya, siapa yang dekat Selangor mungkin tahulah, kadang Selangor akan mengalami masalah air. Okay, kadang-kadang macam yang okay, plant Semenih tutup. So, the whole Plum Valley ataupun Hulu Langat tak boleh, tak ada supply air. So, what we do, kita akan order air daripada kawasan lain. Kita akan bawalah tanker. Yang macam mana yang berlaku macam kawasan rumah tak ada air, okay, lori tanker air tu datang. So, konsep yang sama. Kita akan panggil, kita akan beli air tu. Itu what we do kalau short term. In the long run, macam mana nak kita elakkan apa yang kita buat untuk pastikan kita ada air yang secukupnya, kita from time to time, dari masa ke semasa, kita akan menjalankan aktiviti untuk penjimatan air, again, recycling. So, kita conserve and kita conserve water and kita recycle water. Okay? Contoh conserve water adalah, kita contoh certain process untuk mencuci satu tangki, kita di sini kita panggil CIP, cleaning in process. Okey, maknanya air daripada filling machine, kita punya batching, kita akan cuci the whole system. Tangki-tangki tu kita cuci. And dia punya sequence ada yang 3 cycle, ada yang 5 cycle. Okey, setiap cycle menggunakan different water. Volume of water lain, jenis air pun lain. So, kita akan study how long and how many water yang kita perlukan, berapa banyak air yang kita perlukan yang sudah cukup untuk bersihkan tangki itu. Contoh, kita ada sistem 5 cycle. Bila kita study, kita nampak macam baru-baru ni, kita nampak pada minit ke pada cycle ke-4 dah cukup dah. So, kami dah save dalam 7 meter cube air setiap cycle. So, di situlah kita dapat buat conservation of water. Okay. Itu conservation, maknanya kita mengurangkan penggunaan air. Kalau untuk recycling, contoh sekarang kita dalam proses untuk study, air yang kita dah pakai, maknanya ini wastewater wastewater production dah pakai, production dah pakai untuk cuci-cuci, dia ke wastewater treatment plant ataupun IETS, dan dia treat, dah comply dengan akta kualiti alam sekitar, which is selamat untuk dipakai semula, so kita akan ambil balik, kita akan guna untuk certain proses yang tidak direct dengan produk. Artinya, bukanlah air yang buangan tu kita tak akan jadikan sebagai ingredient water. Kita
proses perlukan suhu yang sejuk. Macam contoh, kita nak isi, nak produce produk kan, macam Pepsi, okay, sini Pepsi. Nak produce tu, kita akan gunakan suhu 4 degree C hingga 3 degree C untuk fill in. So, nak sejukkan sistem tu, kita pakai cooling tower. So, air yang cooling tower berlaku itu adalah yang air-air yang recycle lah. Okay, so that's how we preserve ataupun kita recycle air. Terima kasih Tuan. Okay, soalan yang kelima. Okay, isu berbangkit yang mengatakan minuman berkarbonat tidak baik untuk kesihatan. Okay, soalan saya, bagaimana syarikat mengatasi isu ini untuk melarisikan jualan? Okay, kita kena tengok atas pemahaman apa yang diorang katakan minuman bikarbonat ataupun berkarbonat tidak sihat. Selalunya diorang akan link dengan, diorang akan hubungkan dengan sugar content, kandungan gula. Okay, so untuk macam kita promote, kita nak pastikan yang kita punya produk still viable ataupun still valid untuk di market kita jual adalah satu. Tahun 2018 tak silap, 2018 kita dah sahut saranan kerajaan yang mana kita mengurangkan, kita dah lancarkan produk yang mengandungi gula 5G, maknanya 5 gram. Maknanya setiap hidangan serving tu, okay, kita menggunakan hanya ada dalam gula hanya 5G. Okay, itu satu. And then selain itu, kita ada produk, certain produk yang kita tukarkan daripada sugar yang biasa. Contoh macam sugar tebu tu yang CSR, MSM. So, kita tukarkan daripada sugar normal kepada stevia. Ada certain produk yang kita hasilkan memang menggunakan stevia, which is orang faham stevia is expensive material. So, tapi atas dasar menurut saranan kerajaan, so kita play around with the cost in terms of admin. Kita akan play around, so kita akan gantikan gula kepada stevia ataupun sebarang sweetening material. Which is adalah banyak dekat market, so kita tukarkan daripada gula biasa kepada much more healthier sweetening. Okay, so then itu dari segi production. Daripada segi marketing, okay, diorang akan promote lah. Okay, diorang macam contoh Pepsi Zero, Pepsi Black. So itu adalah antara produk kita kata boleh counter balik regulasi yang katakan minuman berkarbonat tidak sehat, which is sugar lah. So that's diorang akan promote lah. Macam kalau tengok macam Blackpinknya promotion, okay, so itu pun kita punya how we promote our product. Pepsi Black, Pepsi Zero. So marketing akan promote and next is like dia akan jadikan, diorang akan tekankan yang kita punya produk adalah produk yang sihat. Kita dah kurangkan kandungan gula, tapi dalam masa yang sama, rasa masih maintain. So, that's how we do lah. Okay. Soalan yang seterusnya. Soalan yang akhir. Okay. Sebagai berita terkini dan kemas kini, media di laman web, Etika telah bekerjasama dengan UKM untuk melakukan kempen menjaga kualiti sungai. Jadi, apakah jenis faedah yang anda dapat? Dia akan tengok sama ada, biasanya kita akan play around dengan marketing. Kalau dalam industri ini, kita akan tengok more in term of market. Sebab kita punya target adalah business. To let people know that our company is exist. Okay, untuk orang, kita just nak tahu yang kita punya company ini wujud. Apa kita punya produk. So, kita buat program-program macam dengan UKM, CSR, collaborate dengan rumah anak yatim, collaborate dengan NGO. So, then, diorang akan tahu kewujudan company. Okay? So, from there, diorang akan research. And at the same time, kita akan work together